Hai chess lovers, turnamen Tata Steel Chess Master 2023 dimulai tadi malam, jam 8 malam waktu Indonesia Barat dan Ral Chess juga menyiarkan live. Turnamen ini teman-teman diikuti oleh 14 pemain catur undangan, jadi di level master ini khusus ya pemainnya undangan. Dan salah satunya diikuti oleh Ding Liren, pecatur nomor 2 dunia yang udah lama kita nggak denger ya teman-teman. Dan di babak pertama, Ding Liren berhadapan dengan Gukes Domaraju, talenta muda tapi berkelas dunia dari India. Nah di babak pertama ini, Ding Liren mampu mengalahkan Gukes dengan permainan indah 38 langkah dan sajian partainya harus kalian tonton sampai habis karena menyajikan partai-partai kalkulasi yang sangat dalam. Lumayan mengerikan guys. Turnamen ini akan berlangsung hingga akhir bulan dan kontrol waktunya adalah catur klasik Dimulai dari 1 jam 41 menit start awalnya. Langsung saja kita bahas gamenya. Sebelum itu like dulu teman-teman. Karena itu gratis. Dan share. Jangan lupa bagikan kepada teman kalian. Biar teman-teman tahu kalau ada turnamen prestisius yang dimulai tahun 2023. Dan jangan lupa subscribe juga nyalakan lonceng notifikasi kalian. Gukes Domaraju sebenarnya jagoan RL Chess di turnamen ini karena Gukes merupakan pemenang papan terbaik papan satu di Olimpiade Chennai 2022. Kukes memulai dengan langkah D4 dan dijawab dingliren kuda F6. Ya, kemudian putih C4, hitam E6, putih kuda F3, dan hitam B6. Ini merupakan pembukaan atau opening Queen Indian Defense. Putih melanjutkan dengan jalan G3, hitam gajah A6. Ini masih teori dan hitam langsung mengincar pion di petak C4. Putih menjaga dengan langkah B3, hitam gajah B4. Putih gajah D2, hitam tarik gajah ke petak E7. Kukes, gajah Vian Keto ke petak G2. Hitam lakukan rokade, putih rokade, dan hitam mendobrak dengan langkah D5. Putih kuda C3 memberikan pion di petak C4. Tapi bahaya untuk hitam jika melakukan dan mengambil pion di petak sempat. Karena apa yang akan terjadi kalau hitam memukul pion di petak sempat. Maka putih akan memainkan langkah pion B makan sempat. Jika dilanjutin dengan gajah memukul pion sempat. Maka putih akan melanjutkan dengan jawaban kuda ke petak E5. Ada ancaman pada gajah dan ada ancaman pada benteng di petak A8. Nah kan masih bisa gajah D5 ya. Ya masih bisa gajah D5 memang teman-teman. Tapi putih akan melanjutkan dengan kuda memukul gajah. Pion memukul kuda. Dan putih akan melanjutkan dengan gajah G5. Ya, hitam memang unggul satu pion, teman-teman, secara posisi. Secara materi, ya, unggul satu pion. Tapi, teman-teman, dengan posisi seperti ini, ini nggak enak buat hitam. Kenapa? Karena kalian bisa lihat dengan hilangnya gajah terang mirip Ding Liren, pion D5-nya jadi inceran dan Ya, seolah Hitam gak ada serangan lagi. Ya, kayak nggak ada counternya buat ke pertahanan Putih. Nah, Putih di sini tinggal lanjutin lagi dengan benteng C1, menteri B3 mengincar pion D5. Nah, jelas ini nyaman banget buat pemain Putih. Oke, kita back to the game karena Ding Liren tidak lakukan itu. Dia memilih langkah C6, ini langkah yang paling banyak dimainkan. Putih c 4 masih memberikan pion di petak C4. Hitam kuda B ke petak D7. Ya, walaupun udah menjalankan langkah senam, ya tetap teman-teman makan pion di petak C4 tetap berbahaya buat pemain hitam. Karena apa? Karena kalau dimakan ya masih ada lanjutan seperti tadi, kuda ke petak E5. Nah, ini lebih bahaya lagi karena kalau juga jadi 5, ini perwiranya akan jatuh dengan langkah M4. Nah, sedangkan pion di petak senamnya juga jatuh. Kalau misalkan terjadi pertukaran seperti ini. Oke, aku jelasin sedetail mungkin supaya teman-teman yang nonton paham ya kenapa uh, Ding Liren tidak melakukan itu. Hitam kuda B ke petak D7, putih memukul pion D5, hitam memukul pion D5 dengan pion E, dan putih kuda E1, manuver dilakukan oleh Gukes Domaraju. Hitam benteng E8, mengaktifkan benteng untuk membantu serangan ke petak E2, yang telah dilakukan oleh gajah. Putih kuda d3 dan Dingliran melakukan manuver juga dengan kuda f8. Putih gajah g5, hitam kuda e6. Gajah memukul kuda, gajah memukul gajah. Nah, di langkah ke-15 ini Dingliran memiliki sepasang gajah dalam permainan terbuka, jelas lebih enak, teman-teman. Karena itu hukum teori catur. Putih e3, hitam menjalankan langkah atraktif kuda ke petak c5. Boom. Ini langkah yang bagus banget ya, teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengancam kuda di petak d3 dan kita bisa lihat sudah terjadi ancaman pin terhadap benteng di petak f1. Ya, putih memukul dengan pion dan hitam gajah memukul kuda. Kalkulasi mendalam dimulai dari sini, teman-teman. Putih benteng c1, hitam menteri f6. Ini adalah langkah lanjutan setelah kuda c5 yang membuat posisinya jadi makin enak buat Mingliren. Kukes Menteri C2, hitam D4. Putih memukul pion B6, hitam memukul balik, dan putih benteng F ke petak D1. Hitam benteng A ke petak D8, putih memukul pion D4, hitam gajah memukul pion D4, gajah kuat di petak D4, menekan pion di petak F2. Putih kuda F4, Hitam G5. Ya, buat kalian yang tanya kenapa putih nggak mengambil pion di petak C6, contohnya dengan gajah memukul pion C6, apa yang akan terjadi? Maka hitam akan memainkan langkah benteng C8, memberikan pin pada menteri di petak C2. Gimana cara putih merespon ini? Kalau misalkan dilanjutin dengan langkah B4, maka akan terjadi gajah memukul kuda D3. Benteng memukul gajah karena pion F2-nya jatuh kalau memukul dengan menteri dan akan terjadi benteng memukul gajah. Menteri memukul benteng. Dan akan ada lanjutan menteri ke petak F2. Raja H1 akan ada benteng ke petak E1. Terjadi pertukaran benteng. Raja ke petak G2, menteri ke petak E2. Raja ke petak H3, menteri ke petak F1. Menteri G2, menteri F5 akhirnya benteng jatuh ya teman-teman. Itulah kenapa Gukes tidak memukul pion di petak C6. Dan dia pilih dengan jalan kuda F4. Ya gimana kalau dipukul dengan menteri? Masih menjadi pertanyaan. Maka hitam akan memainkan langkah gajah memukul kuda D3. Apa tujuannya? Jadi kalau menteri pukul menteri, pukul pakai gajah, gajahnya kejaga guys. Nah sedangkan kalau misalkan benteng memukul gajah, maka hitam akan mendapatkan skakmat dalam 4 langkah. f 2 raja ke 1 dan benteng E1. Ya, jadi memakan pion C6 terlalu bahaya ya buat pemain putih. Yang pasti ya, kalau teman kalau teman uh, lihat di sini Grandmaster Super tidak mungkin memberikan pion atau perwira secara gratis, guys. Putih kuda F4 kita back to the game dan hitam mendorong G5 untuk terus menekan pion di petak F2, fungsi dari kuda F4 sebenarnya untuk menutup ancaman ini. Putih kuda H5 dan hitam menteri H6, putih gajah F3, hitam C5 menguatkan gajah di petak D4, putih G4, hitam sacrifice pound dengan F5 mengorbankan pion. Putih menolak untuk makan dan pilih kuda G3. Ya, kenapa Gukes tidak makan pion di petak F5? Karena hitam sudah menyiapkan jawaban gajah ke petak C8. Kalau gajah D5 skak, maka raja H8. Kalau misalkan menteri ke petak F3, akan ada jawaban benteng F8 menekan pion di petak F2. Nah, kenapa juga nggak dimakan pakai pion? Apa yang akan terjadi? Maka hitam akan game 4. Kalau dimakan pakai gajah, akan ada lanjutan gajah B7, gajahnya mengiris diagonal sampai ke peta K1 dan ide berikutnya dari hitam adalah menteri senam untuk memberikan checkmate. nih dalam banget ya teman-teman. Sedangkan tidak ada yang bisa menutup ancaman diagonal dari gajah ini karena F3 ada pin dari gajah D4 f5 putih kuda g3 hitam memukul pion g4 kuda ke petak f5 ancam menteri menteri bergeser ke petak f6 dilakukan dengleren putih gajah e4 hitam h5 putih b4 hitam raja f8 menghindari skak dari menteri putih a3 hitam terus mendorong pion h4 putih benteng e1 Ya, di saat posisi sudah uh, unggul untuk hitam, benteng E1 makin menambah keunggulan buat Ding Liren. Dan ini waktunya sobat RL chess untuk menebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Ding Liren di posisi ini, guys. Ada langkah yang sangat menarik. Pause videonya, tulis jawaban kalian lengkap di kolom komentar. Selamat kalau kalian tahu benteng memukul gajah, boom. Pengorbanan dilakukan secara materi jelas rugi tapi ini memberikan keuntungan bagi Ding Liren. Benteng memukul gajah dan dipukul pakai menteri, kemudian gajah ke petak D3. Boom. Dikasih lagi gajah. Tidak bisa dimakan karena kalau dimakan akan terjadi skakster, gajah memukul pion F2 skak, benteng D8 akan memukul menteri. Teknik discover check. Putih menteri E6, menteri memukul menteri, benteng memukul menteri, gajah memukul F5, dan benteng memukul pion b6. Sekarang dengleren memiliki tiga perwira melawan sepasang benteng sudah unggul satu perwira. Setelah benteng memukul pion b6, hitam fokus melanjutkan serangan dengan g3. Um, pion memukul pion, pion memukul pion, pion memukul c5 dan hitam gajah h3 Bukes domaraju menyerah. Kenapa menyerah? Karena lanjutannya adalah memukul pion f2. Kalau putih melanjutkan dengan menjaga dengan benteng C2, maka akan dilanjutkan dengan benteng E8, ancaman checkmate benteng E1. Kalau benteng mundur ke petak B1, maka akan ada jalan G4. Tujuannya adalah memukul pion F2 dan dorong lagi G3. Bagaimana jika C6, maka akan ada lanjutan Raja G7. Kalau C7, akan ada pion memukul F2, benteng memukul pion F2, dan akan ada lanjutan G3. Sekaligus gajahnya menjaga petak promosi. Sebentar, gimana kalau kita mundur ke belakang dulu ketika posisi benteng mengorbankan uh, ke petak 4 Kenapa nggak dimakan pakai benteng ya? Karena kalau menteri F5 ini ada benteng L8 nih. Kenapa nggak jalanin itu? Karena kalau benteng memukul benteng, hitam juga memiliki jawaban gajah D3. Sama seperti tadi guys. Dan ini akan tetap kalah buat Gukes Doma Raju. Karena menteri memukul gajah, gajah memukul pion F2, skakster. Ya, sangat indah ya permainan dari Ding Liren, calon juara dunia catur klasik di tahun 2023 yang akan berhadapan dengan Yane Nepomniachtchi Dan Ding Liren jadi uh, pemain yang memenangkan pertandingan di babak pertama ini selain Nodirbek Bek, Abdul Satorov. Sisanya permainan remis, termasuk partai dari Magnus Carlsen melawan Levon Aronian, pecatur Amerika Serikat. Nah, Teman-teman kita udah jarang lihat Ding Liren karena Ding Liren uh, udah jarang ikut turnamen karena peraturan di negaranya ya, sulit untuk bepergian ke luar negeri. Nah, teman-teman, gimana komentar kalian? Prediksi kalian siapa jagoan kalian di turnamen ini? Apakah semua akan Ding Liren pada waktunya? Jangan lupa saksikan jam 8 malam nanti lanjutan dari babak kedua turnamen Tata Steel Chess Master 2023 di weekend Z Belanda. Jangan lupa bantu video RL Chess untuk berkembang, teman-teman. Bantu RL Chess menembus 50.000 subscriber tahun ini. Caranya gampang. Like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow TikTok RL Chess dan jangan lupa follow Instagram RL Chess. Kalau kalian mau endorse, boleh hubungi di Instagram.